Halo teman-teman, balik lagi di channel VG Gaming. Jadi di video kali ini saya ingin ngasih tahu kalian bagaimana cara untuk menggunakan skin Attack on Titan secara gratis ya, tidak perlu beli sama sekali di sini. Dan ini saya liatin dulu di akun ini gak ada skin Attack on Titan yang saya tukarkan atau saya beli ya. Dan ini di original server guys ya. Nah jadi ini di server ori, teman-teman bisa lihat servernya 2001 ya. Oh ya, sebelumnya kita harus ketik Sasageo dulu guys di chat publik guys ya. Biar kita mendapatkan hadiah dari Moontoon ya. Nah, chatnya kayak gitu aja. Tulis aja Sasageo. Nah, ini dia. Kita dapat Battle Emote dan dapat Premium Skin Fragment kali 2. Oke, sekarang kita ke pembahasannya. Yang pertama kalian masuk ke dalam mode, kemudian ke arcade. Dan kalian download mode Mirror ya. Jadi kalian harus bermain di mode Mirror agar kalian bisa menggunakan skin Attack on Titan secara gratis. Kita buktikan ya. Oke, kita sudah mendapatkan matchnya. Semoga aja ada Hero Martis, Yin, ataupun si Fanny ya. Supaya kita bisa mencoba skinnya secara gratis. Dan ini harus kompakan pilih yang sama semua sih karena mode mirror ya. Yin aja, gas. Kita akan pakai skin Eren ya. Langsung vote in. Yin boss. Kita suruh mereka pakai Yin dulu. Biar bisa coba skin gratis. Coba skin gratis. Nah, ini dia. Bisa langsung kalian pakai skin Yin-nya di sini. Ada tulisan gratis, guys. Oke, ini dia Eren versus Levi, guys. Kita lihat siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Apakah Eren Titan berkolor? Ataukah Levi yang jalan kaki, tidak bisa terbang? Kita sekarang review skinnya, guys, ya. Kita review dari skill 1 dulu. Widih, ketika dia menggunakan skill 1 ya kan efeknya warna biru di sini guys ya. Dan ini ketika dia ngedash. Nah, ketika dia ngedash dia ada pakai pedangnya sih guys. Walaupun si Yin itu gak pakai pedang ya, tapi itu hanya efek animasinya doang gitu. Dan ini ketika mukul. Nah, keren ya skill satunya ketika mukul guys ya. Kita ke atas aja deh. Hajar. Kasih paham. Martis di regen mah gak ada apa-apanya guys. Kita levelin 4 dulu guys biar bisa lihat Titan berkolor guys. Seru nih lihat Titan berkolor ya. Sekaratkan. Wih, ramai. Kabur. Ngeri cuy. Oke, kita udah level 4 di sini. Saatnya kita bantai-bantai, guys. Let's go. Hajar. Makan nih Titan berkolor nih. Mau kemana, bos? Kayak kabur dulu guys. Titannya gede ya. Jadi teman-teman bisa lihat ukuran titannya itu gede, bukan kecil. Jadi ya sesuai dengan animenya ya. Anime akurat ya. Ajar. Mati itu. Iya, belum mati guys. Jebret. Masih paham. Kayak kabur dulu guys. Oh ya, kita belum lihat ketika Yin-nya ulti guys. Apakah ada logo ini? Oh ternyata ada guys, ada logonya ya. Teman-teman bisa lihat ya ketika dia ulti ada logonya. Logo Attack on Titan ya tentunya. Kalah sih ini. Keren sih untuk efek yang Eren ini, lumayan keren sih guys. Karena agak anime akurat ya. Tidak melenceng dari animasi dari animenya. Kalau yang Levi kan ya skill satunya agak tidak relate dengan animenya kan. Agak berbeda kan efeknya. Oke, di sini kita akan coba tes lagi ya. Apakah hanya bisa dipakai satu kali saja atau bisa dipakai berkali-kali di sini guys ya. Coba kita vote in lagi deh. Tadi kan kita udah pakai Yin ya. Coba kita vote lagi. Dan untuk pemilihan hero-nya, untuk Yin dan Martis dan Fanny-nya itu tetap ada terus guys ya. Jadi tidak diubah sama Moontoon nih, tidak diacak gitu loh. Jadi hero pemilihan 3 hero ini ya tetap ada terus gitu loh. Nah, ini dia skin yang Levi ya, langsung terpakai di sini secara gratis. Padahal tadi saya mau tes yang Yin dulu tuh, apakah bisa dipakai 2 kali atau tidak gitu loh. Ya gak apa-apa lah, sekali kita review skin yang Levi-nya lah ya di sini ya. Kita lihat efeknya seperti apa ya. Wah, ini kebalikan dong. Tadi kita pakai Yin ya, lawannya Levi kalah ya. Sekarang kita pakai Levi nih, lawannya Eren nih. Menang nih harusnya kita ini guys. Oke, kita lihat dari skill satunya dulu guys. Nah, ini skill satunya yang agak terlalu relate dengan animenya ya. Kalau skill 2-nya sih, ya lumayan relate sih. Cuman katanya ya, waktu dia ngedash pakai skill 2 harusnya dikasih efek tali gitu loh. Biar seolah-olah si Levi-nya terbang gitu.
Kalau ini kan enggak nih, enggak ada efek talinya kan. Cuman ada efek putarannya doang gitu. Ya kalau bisa diperbaiki, diperbaiki lagi sih kalau bisa. Kayaknya sih enggak bisa, guys. Soalnya ini kan skin kolaborasi yang enggak bisa di sembarangan diedit-edit sama Moontoon, harus ada persetujuan dulu kan dengan pemilik animasinya. Lama banget dikurungnya. Wih, dia rame banget anjir, dikurung berkali-kali, bangke. Sat. Iya, rame banget. Sabar, bos. Rame, bos. Sap. Wih, gak mati. Aduh, skill 2-nya lama banget lagi. Anjir, masih kena stun dong kita. Ampun, bang. Tolong, saya dikejar Titan. Ah, ngeri banget. Eh, kenapa ini? Skill 2 kita nge-bug, guys. Anjir. Bantuin tuh teman kita tuh. Jangan biarkan dia ulti, tusuk. Mamam tuh ya. Anjay, GG guys. Walaupun si Eren bisa jadi Titan ya kan, tapi Levi itu lebih mengerikan di sini, guys. Ya. Mak, saya dikejar Titan, Mak. Aduh. Ah, tolong. Ini ada satu Titan nih di sini nih. Titan yang tersesat. Mamam tuh ya. Yuk, lagi masuk. Gas. Tuh, stunnya. Bangke. Strepet. Aduh. Anjir. Stunnya gak ngotak, guys. Kasih paham, coy. Bentar lagi keluar tuh. Speed. Ya, belum keluar, guys. Anjir. Kalau keluar langsung meninggoy gak tuh. Terkena mental itu si Eren-nya, guys. Oke, sekarang kita review Fanny ya. Kita Fanny, bang, mau review skin. Mau review skin. Kita coba Fanny Mikasa, guys. Tapi saya gak bisa main Fanny sih, guys. Malu-maluin nih nanti nih. Oke, ini dia. Fanny Mikasa. Pakai spell Retri aja lah ya. Loh, kok ada yang gak pakai skin, guys? Kayaknya ini yang gak pakai skin bukan server Asia sih nih. Server Jepang ini kayaknya. Karena di Jepang itu untuk yang event kolaborasi AOT ini gak ada ya. Karena mereka tidak diizinkan mungkin ya masuk ke negara Jepang untuk kolaborasi dengan Mobile Legends ini, guys. Gak tahu kenapa juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin tinggal di Jepang yang merasa aneh, kok gak ada kolaborasi AOT ya? Memang gak diizinkan gitu loh. Ya kan? Terbukti ini ada dua nih, dua player nih gak pakai skin, guys. Gak tahu di server apa. Ini benderanya server Malaysia sih. Oke, here we go. Kita Fanny darat pokoknya di sini, guys. Anjay, gila. Menggila. Astaga, selama 6 tahun saya bermain game Mobile Legends ini, satu-satunya hero yang gak pernah saya pakai sama sekali di ranked ya. Jujur ya, ini sama sekali gak saya pakai di ranked, guys. Asli, sumpah dah. Ini hero susah banget asli dipakai. Gak ngotak pokoknya, guys. Eh, punyaku. Aduh, gak dapat kita, guys. Curi punya musuh aja lah. Kabelnya gimana sih ini, anjir? Bingung saya. Anjir, tolong. Masa Mikasa takut sama Titan sih? Aduh, gimana ini? Tidak sesuai animenya, guys. Aduh, tolong. Anjir. Aduh, malu-maluin lah, guys. Tapi ini waktu ketika dia terbang bagus sih, guys. Ada efek angin-anginnya gitu ya. Kemudian skill satunya juga lumayan sih. Gak terlalu buruk-buruk amat ya. Nah, skill satunya tuh kan efeknya keren kan. Gak terlalu mengecewakan sih. Ketika gesek juga. Nah, kalau ketika gesek dia agak tipis untuk efeknya, guys ya. Tidak terlalu tebal memang di sini. Dan ultimate-nya juga lumayan sih ultimate-nya. Bentar kita review ultimate-nya dulu, guys. Ya, gak ada mana, guys. Gak ada energi, guys. Gak dapat buff biru. Memang ini hero jangan dipakai di mode mirror sih untuk Fanny ya. Karena bakalan ada 4 player yang gak dapat buff biru gitu loh. Bakalan ngefit jadinya.
Bread. Kita ulti aja deh. Nah, itu ultimate-nya guys ya. Nah, kalau main satu kabel mah bisa saya. Jago saya kalau main satu kabel, guys. Nah, seperti kayak gitu, guys. berarti terbukti ya kalau Mikasa itu tidak sekuat Eren ya. Contohnya aja di sini tuh kalah terak 21-3, guys. Oke lah, mungkin sampai di sini aja dulu untuk pembahasan bagaimana cara kalian bisa menggunakan skin Attack on Titan secara gratis main di mode Mirror, guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.